saat Banten dulu bangga, sekarang sudah memiliki Banten International Stadium yang bangunannya sangat megah. Kami informasikan seluruh santri yang sudah tiba di parkiran, jangan keluar terlebih dahulu sebelum ada komando dari saya dan koordinator santri untuk standby di mobil masing-masing dan mengabsen santri. Resmian, resmian itu satu ya, nanti. Oh gitu, kalian 1000 santri di kota. Banten International Stadium diadakannya peresmian ini, kita diminta untuk hadir dalam acara istighosah. Karena tadi langsung istighosah itu dipimpin oleh langsung oleh Abu Yam tadi. Bis ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, dan juga bisa berkah untuk provinsi Banten itu sendiri. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mudah-mudahan semua bisa khususnya merasakan keindahan, kemegahan, dan segala apapun bisa dilaksanakan di tempat ini. Megah sekali kalau menurut ukuran saya, karena memang saya jarang melihat masuk ya, kalau melihat dari luar sih sering. Terima kasih.
kan apa ya, sesuai ekspektasi. Ibu pertama kali melihat ini? Baru kesini. Karena kan baru dibuka juga. Bangga nggak Banten punya pandemi? Sudah nggak lama, pasti kita kan sebagai warga Banten.